Okey, hai, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang ketebalan garisan. Okey, ini adalah contoh berapa jenis garisan. Ada yang tebal, ada yang nipis. Okay, garisan yang tebal ni menunjukkan objek itu berada lebih dekat dengan kita. Okey, dan garisan yang nipis ni menunjukkan objek itu berada lebih jauh daripada kita. Okey, yang tebal lebih dekat dan yang nipis lebih jauh. Ini adalah contoh pen teknikal yang digunakan untuk melukis pelan. 0.1 hasilkan garisan yang lebih nipis, dan sehingga yang di bawah sekali 0.8 menghasilkan garisan yang lebih tebal. Okay, begitu juga dengan pensel. Pensel daripada 8B sehingga 6H, 8B garisan yang lebih gelap dan lebih tebal, dan 6H lebih nipis dan lebih cerah. Okey, ini dah hasil dia. Yang tadi 2H lebih nipis dan cerah. 8B lebih tebal dan lebih gelap. Itu je dengan pen 0.05 lebih nipis. 1.0 lebih tebal. Okey, ini adalah hasil plan yang dilukis dengan pelbagai ketebalan garisan. Okey, plan adalah pandangan dari atas. Okey, yang paling atas adalah yang paling tinggi. Kita lihat pokok naungan yang tinggi dilukis dengan 9B paling tebal, dan batu daripada air terjun dilukis dengan 4B, dan pensel 2B kita lukis pokok renik lebih rendah, pokok renik dan penutup bumi, dan paling bawah sekali berada di atas lantai adalah laluan batu dan juga corak pada penata kayu. Kita gunakan pensel HB. Okey, seterusnya hasil pelan lanskap tanpa pelbagai ketebalan garisan sama sahaja, dan di sebelah kanan ini adalah perbezaan dari segi ketebalan. Ada yang tebal, sederhana dan nipis. Jadi itu menunjukkan ketinggian objek dalam plan landscape tersebut.